Kita mau angkat roh kita. Kita mau persembahkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk saat yang terbaik, saat yang terindah yang Kau siapkan buat setiap kami Tuhan. Kami mau angkat Tuhan, kami mau persiapkan mesbah kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada-Mu Tuhan. Kami mau angkat penyembahan kami Tuhan malam ini ke hadapan-Mu. Biar Engkau disenangkan Tuhan. Menjadi dupa yang harum. Setiap hati kami Tuhan, hanya Engkau sendiri yang mampu, hanya Engkau yang bisa ya Roh Kudus, menyucikan dan menguduskan setiap anak-anakmu ya Tuhan, membuat kami layak untuk mempersembahkan Tuhan persembahan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Just come Holy Spirit, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivating my soul. Segar Tuhan, urap
harapan yang baru. Katakan, Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Yes. Come in your power. Rindukan urapannya yang baru. Mengubah hidupku.
Di hadapan-Mu dan Engkau begitu nyata di hadapan kami, Tuhan. Yes, Lord Jesus.
hidup kami bagi Engkau, Roh Kudus. Katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan ku buka hati. Yang menyertaiku, buka hati, buka hati.
Terima kasih Bapa. Biarkan hari-hari ini kami datang kepadamu, karena kami tahu Engkau alamat yang tepat buat hidup kami. Kami tahu ketika Roh Kudusmu dicurahkan dan Engkau naik ke surga, Engkau berjanji memberikan penghibur buat kami, Engkau berjanji memberikan penolong buat kami, Engkau berjanji yang mendampingi kami sehingga kami bisa ada sebagaimana ada hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan sekarang waktunya kami ingin mendengar bagian daripada firman-Mu. Berbicara ya Tuhan, berbicara ya Tuhan. Dan pengurapan yang baru membukakan mata hati kami, pikiran kami, bahwa sesungguhnya Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan tidak ada yang lain, hanya Yesus Tuhan satu-satunya Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, sudah dikasih Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara dikasih Tuhan, bersaksi dan menjadi saksi adalah dua hal yang berbeda. Ketika Roh Kudus turun menjamah murid-murid di kamar loteng, dalam peristiwa di upper room itu adalah sebuah peristiwa yang harus kita ingat, bahwa disitulah dimulai satu kegerakan yang ilahi di mana manusia dipakai Tuhan untuk dengan dahsyat ketika Yesus sudah tidak ada lagi. Ini yang perlu kita pahami, dan saya ingin kita semua belajar untuk hidup dalam sebuah penyembahan. Karena Allah berkata Dia Roh adanya, barang siapa yang menyembah Dia, baiklah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yesus ada di sorga, Roh Kudus diberikan buat kita, dan biar itu berfungsi, dan biar itu menjadi saksi, dan biar kita boleh memuliakan Tuhan. Bersaksi saudara bisa menceritakan banyak kebaikan Tuhan, tapi menjadi saksi adalah sesuatu hal pilihan, sesuatu mutu dalam kehidupan kita, satu hal yang kita mau tunjukkan kepada dunia, kepada siapapun, bahwa kita adalah Kristus, kita adalah gerejanya, kita adalah orang-orang yang berjalan firman yang hidup. Bicara soal menjadi saksi, bukan bersaksi. Jadi kasih Tuhan, saya cuma mau pesankan dengan singkat dalam kesempatan ini. Satu hal yang penting yang harus hari ini kita sama-sama renungkan dan sama-sama menghayati. Satu saja pesan saya pagi ini. Dan saya mau berkata kepada saudara semua bahwa kalau Roh Kudus itu turun di tengah-tengah kita, dan Roh Kudus turun waktu di kamar loteng, saya beritahu saudara, sangat gemuruh. Berbagai macam bahasa, berbagai macam perkataan, dan itu sampai Alkitab berkata goncangnya kamar loteng. Kenapa? Roh Kudus come, Dia datang, Dia memenuhi murid-muridnya. Dan bahkan beberapa orang berkata bahwa kita tidak tahu mereka berbahasa apa, mereka bangsa ini, tapi mereka bisa berbahasa yang lain. Dengan kata lain, kalau Roh Kudus turun, Dia begitu ribut, begitu ramai, begitu dahsyat dan begitu luar biasa, menggoncangkan. Dan saya percaya kita semua mengalami, dan kita rindu yang mengalami untuk apa yang sudah Tuhan katakan dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi ada satu hal yang Tuhan berikan inspirasi buat saya hari ini, yang saya mau renungkan kita sama-sama. Kalau Dia pergi meninggalkan kita, saya beritahu saudara, Roh Kudus roh yang sangat gentle, roh yang sangat cool, dan Dia tenang. Dia bisa meninggalkan kita. Kok bisa Pak? Bisa. Banyak hal yang membuat kita bisa kehilangan akan anugerahnya, kehilangan akan pengurapannya, kehilangan bahkan keberadaan Roh Kudus di hidup kita. Dia kalau pergi tenang, Dia kalau pergi tidak berisik seperti Dia datang. Hari-hari ini dengarkan baik,
kalau hari ini engkau mendengar nama Yesus, engkau menyembah Tuhan, dan hatimu tidak ada getaran lagi, engkau harus hati-hati untuk akan hidupmu. Apakah dia masih bersama dengan engkau? Dan kalau dia mundur teratur perlahan-lahan, dia akan tinggalkan engkau. Kalau hari ini roh menghinsap itu, roh yang membawa pertobatan itu, tidak menegur engkau lagi dan dia diam saja, saya beritahu saudara, engkau harus menangis untuk perkara itu. Dan bukan perkara engkau sedang pandemi dan gak punya duit. Tapi kalau engkau sudah tidak merasakan lagi apa yang menjadi feel di hidup kita dari kepercayaan, iman kita, engkau harus berhati-hati. Ada banyak hal yang hari-hari ini kelihatannya berisik, kelihatannya rame, kelihatannya ribut. Roh Kudus hadir, betul. Tapi hati-hati, kalau engkau sudah hari ini merasa aman, nyaman, tenang, dan semuanya enggak rasa ada apa-apa lagi, saya beritahu, kau harus cek apakah Roh Kudus masih ada di hidupmu atau tidak. Dan lagi saya pesankan, kalau dia datang, dia ribut, rame, dan berisik, dan dia menyatakan sesuatu. Tapi kalau dia pergi, ingat, pergi perlahan-lahan, dia akan meninggalkanmu step demi step. Kalau engkau tidak mau mentaatinya, tidak mau mengikutinya. Tapi saya mau percaya hari ini, kita jadi orang-orang yang belajar peka, selalu menangkap apa yang menjadi detak jantungnya, menangkap apa yang menjadi detak, apa yang menjadi kemauan dia di hidup kita. Mari kita belajar membuka setiap hidup kita, dan biar pagi hari ini pengurapannya memenuhi kita, agar kita bisa sungguh-sungguh hidup selamanya berdampingan dengan roh yang menolong itu, roh yang memberkati kita itu, roh yang dikirimkan Yesus berkata, aku akan mengirimkan kepada engkau roh penghibur, roh penolong, yaitu Roh Kudus yang ada bersama kita. Saya mau nyanyi buat saudara, dan biar ini jadi berkat buat saudara semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku. Bangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidup penuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
dan biarlah saat ini turun atas kita semua urapan yang baru, urapan yang dari surga, urapan dari Tuhan, yes, yang memenuhi kehidupan kita dari sekarang sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Menjemput kita. Biarlah ditambahkan urapan-urapan baru itu. Biarlah ditambahkan semua talenta-talenta yang baru. Amin. Hingga hidup kita boleh penuh dengan kemenangan. Yes. Amin. Karena bersama Yesus dengan Roh-Nya yang kudus, yes, kita akan melakukan banyak perkara-perkara besar. Amin. Hanya percaya saja kepada Dia. Percaya kepada Tuhan. Sekarang kita akan menerima segala berkatnya daripada Allah Bapa kita. Terima segala berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan yang manis, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari yang percaya, kita sama-sama katakan. Amen. Amen.